Berjiwa bebas, memiliki banyak ide, punya pemikiran yang terbuka, wawasan yang luas, bijaksana dan sangat berkarisma. Aquarius lahir pada tanggal 20 Januari sampai tanggal 18 Februari. Lambang zodiak ini adalah penimbang air dan memiliki elemen angin. Kebanyakan orang membentuk opini mereka berdasarkan apa yang dikatakan oleh beberapa orang, yang seharusnya tahu apa yang mereka bicarakan. Meski mengacukan omongan orang lain tentangmu itu baik, sesekali kamu juga perlu mendengarnya. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri apakah opini atau omongan yang mereka katakan benar, dan jika iya maka kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin saja masa lalumu atau masa lalunya belum merelakan dan tiba-tiba hadir, di saat kamu sudah terikat. Kemungkinan besar, konflik yang akan mengganggu ketenangan rumah tanggamu disebabkan oleh hal ini. Jangan coba untuk menyembunyikannya, jangan biarkan siapapun dan apapun mengganggu kehidupan kalian, cobalah untuk saling mendengarkan penjelasan masing-masing. Bicarakan bersama bagaimana memperbaiki kehidupan pernikahan kalian. Jika tidak, hal ini akan menjadi klimaks, menjadi racun dalam rumah tangga kalian. Jangan sungkan untuk meminta pendapat atau bantuan kolega, karena bisa jadi saran dan bantuan mereka bisa sangat membantu. Karena Desember ini akan menjadi bulan yang sibuk untuk karirmu. Apalagi berbagai deadline dan target harus selesai, sebelum Desember ini berakhir. Ada kemungkinan bertambahnya pendapatan secara bertahap di sepanjang bulan ini. Pastinya hal ini akan membuat kondisi keuanganmu menjadi stabil. Namun, saat mengetahui pasanganmu mengeluarkan banyak uang, kamu bisa menegurnya, memberikan koreksi agar lebih bijak mengeluarkannya. Beberapa cedera cukup mengganggu kesehatanmu, seperti nyeri pada lutut dan persendian. Mulailah melakukan yoga, meditasi, dan berolahraga secara teratur agar tubuh tetap sehat dan bugar. Aquarius di bulan ini akan tertuju pada kehidupan pribadi. Karena emosi yang tidak dapat kamu kendalikan, ada kemungkinan perkataan yang keluar darimu, melukai perasaan pasangan hingga kerabat ketika sedang berdiskusi. Masalah akan lebih mudah diselesaikan jika kamu dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan bisa meredam emosimu.